yang namanya positive thinking. Tapi beda dengan positive thinking. Sebab apa? Positive thinking tidak berubah otak. Sebab apa? Sebab otak di tingkat neuronal tetap melakukan negative thinking ini. Otak tuh nggak kenal positif, negatif, enggak. Karena dia melakukan yang ini terus-menerus, pikiran kita positif, tapi yang berjalan ini terus-menerus. Akhirnya kita kesel. Itu saya bisa menjelaskan secara neuronal. Memory system di hipokampus dan prefrontal cortex tadi, dari emosional dan rasional tadi, yang judgment, perlu dibuat hubungan, sehingga timbal baliknya ada. Itu namanya feedback. Kalau di dalam manajemen itu, kita perlu feedback. Setiap kali perlu feedback. Jadi otak, feedback itu kerjanya otak. Jadi kerja otak satu, membuat folder, skema, kayak kita folder di ini. Dan kedua, butuh feedback.